oh mungkin ini adalah attacking pertama. Itulah Rena mencari ruang. Bangga sekali Rena. Kadoba Rena sekali lagi mencari Esposito. Kali ini sudah pasti bukan. Walaupun mereka dianggap sebagai juara jago dunia, tetapi selamat datang sekali lagi Football Manager dan Liverpool. Dan jika anda adalah peminat Football Manager, anda ini adalah tempatnya. Kita berceloteh tentang Football Manager Liverpool dan anda. Dan pada episode yang lepas, kita melalui tiga perlawanan yang boleh dikatakan penting dan sukar, iaitu menang Everton, Real Madrid di suku akhir pusingan pertama, dan sudah tentu kemenangan berkaya di mana Liverpool membelasah Manchester City 5-1. Hai, nama saya Pak Maran. Jika anda masih baru di channel ini, sila subscribe Pak Maran channel supaya anda tidak terlepas konten-konten yang disediakan dalam Pak Mat channel. Dan pada hari ini, mission tidak lagi kesampaian. Kita sekali lagi akan berentak menentang Real Madrid di suku akhir pusingan kedua, dan seterusnya menentang West Ham di semifinal FA Cup dan juga Spurs, di mana Pak Mat yakin apabila menentang Spurs, Liverpool bakal dianggap sebagai juara. Teruskan sahaja. Perlawanan ini, memang mereka agak bagus di kawasan pertahanan dan juga very bagus di kawasan serangan. Dan sudah tentu Pak Mat fikir Pak Mat tidak mahu lagi meneka taktika dan formasi Pak Mat. Teruskan saja. Kodoba Kamata diberi harapan dan impian di situ. Di manakah Luis? Roberto Luis diberi kepercayaan oleh Pak Mat pada malam ini mengatasi bagaimana Komeska. Oh yoi, kenapa Cik Wenzel diberi kepercayaan? Saya fikir Joe Gomez tidak fit lagi, Donald tidak fit, salah diterongkan. Ini barisan Cik Wenzel belum bersedia lagi, terlampau awal sebenarnya. Baru sihat daripada kecegasan dan terus saja ingin melawan remedi. Jangan nanti terjerok di tengah jalan kerana bekalan yang tidak selesa yang Liverpool bawa di Real Madrid. Menentang Real Madrid, Liverpool sudah pasti memiliki rekod yang bagus, tetapi yes, kita menentang Real Madrid, satu pasukan yang enteng dan satu pasukan yang bukan lemah di Bernabeu Stadium. Luka Jovic, Vinicius Junior, mereka sudah bersedia, dan Liverpool juga sudah bersedia dengan berjersi merah. Rena kembali mengatasi Pedri di first 11. Luis Florentino bersama Kama di barisan lebih kurang midfielder membentuk pertahanan peluang di melekat sekarang. Ini pula, mungkin ini adalah attacking pertama. Itu yang terjadi sebenarnya. First touch glory berpunca daripada lontaran jauh. Bagaimana Fred Mina bijak tidak dicangka, di markah Florentino. Terjedok sebenarnya dia pun. Buat kalau masa sekarang ini,
kita lebih kurang sama, satu sama secara agregat. Lontaran jauh ini yang Pak Mak paling takutkan. Lebu harus percaya kepada taktik sendiri dan itulah dia Kamak. Melakukan kesilapan. Dia kata cedok di sini. Nasib baik Alison Becker menggunakan tangan besinya menyelamatkan gol daripada jika tidak sudah pasti Liverpool terkoyak di situ. Baru kali ini Haaland memenangi first ball. Itu adalah peluang yang hebat guna Kama melakukan kesilapan bodoh di situ. Vinicius Junior pasti saya ingat dia akan pergi ke far post tetapi dia menendang masuk. Kita lihat Liverpool masih lagi belum shoot on target setakat ini. Tercedok ke Toys, tidak mungkin di sini. Liverpool harus meningkatkan cara bermain bola. Rena intercept ball, picak di situ. Kelorin menunggu bola. Rena, di manakah Rena? Apa yang terjadi? Kama terus seli daripada jarak jauh. Kama peluang yang dimiliki digunakan Tukos agak menarik save di situ. Itulah dia tercedok. Liverpool di 10 minit-minit awal perlawanan, Liverpool sekarang ini secara agregat seri di suku akhir Champions League. Warren, bagaimana Liverpool terus saja bersendara. Flores agak tenggelam mungkin. Nampak ni, baru sebut. Itulah dia Flores. Pemain muda Liverpool terus saja merampas bola. Dan itulah Robinson. Itulah dia peluang demi peluang gagal disempurnakan Kama di situ. Kepada Robinson. Kama cantik. Setting kepada Robinson di kawasan tengah. Di hadap. Tekoi sekali lagi. Peluang yang menarik diberikan kepada Kama. Bagaimana dia. Fabio. Nyata peka dengan bola seperti itu. Liverpool terus sahaja mencairkan gol. Jika gol dicarikan oleh Liverpool, bermakna Real Madrid harus mencari dua gol. Liverpool harus mencari away goal setakat ini. Bagaimana Casemiro di situ? Milito, Casemiro, Warren, bagaimana Firmino? Tercedok Liverpool. Tidak, Alisson Becker adalah jawapannya. Bahaya betul perlawanan ini. David Olmo di situ cuba menyerang Liverpool. Bagaimana dikeluarkan yang kosong bahaya. Musah mengecah bola tapi terlampau slow di situ. Itu menitu pemain yang bagus sebenarnya. Liverpool sering saja diserang melalui through ball seperti ini. Bagaimana Dajuk tertewas sebenarnya. Tidak perform. Mungkin di separuh masa yang pertama, Liverpool banyak sekali di sini. Akan mungkin Liverpool harus mengubahnya. Saya ingin menukarkan Cordoba di sini untuk memberikan. Tidak bagus sekarang ini. Kita harus memberikan yang lebih baik. Pertukaran taktikal dilakukan di situ. Musa agak tenggelam di separuh masa yang pertama. Allah, bagaimana kali ini? Melakukan taktikal keras sebenarnya. Musa harus diberikan nasihat. Encouragement kepada Musa. Salah agak tenggelam di separuh masa yang pertama. Casemiro. Di luar kosong bagaimana? Bijak masih baik tadi. Pantas dan Haaland. Ini peluang.
Agak kebal tuh kos pada malam ini. Sekali lagi, tuh kos menjadi duri dan daging pasukan Liverpool. Oh tidak, agak ini kotak etek buat Dewi Almo. Robinson, dan itulah dia. Uish, nasib baik terobos seperti itu agaknya bahaya betul. Dan inilah peluangnya, Haaland mesiasakan peluang demi peluang. Bagaimana Forest agak tenggelam. Salah pula agak tenggelam, Esposito harus masuk di sini. Oh, Anok. Usuh. Anok. Salah dikeluarkan di sini. Itulah dia dua pertukaran terpaksa dilakukan oleh Pak Ahmad. Salah tidak perform apa eh. Ini set piece gagal. Gomez, Alexander Arnold lagi mengalami kecederaan. Gomez menggantikan bagaimana ini? Tekos bermain-main anjing di situ. Build up play daripada bahasa belakang. Bagaimana kali ini Robinson pajak. Kama bagaimana pula kali Cordoba. Flores, Reina mencari ruang. Banyak sekali Reina. Cordoba, Reina sekali lagi mencari Esposito. Kali ini sudah pasti bukan offside. Sudah pasti itu adalah kesilapan individu. Terlihat sekali Reina. Saya ingat bola tidak lepas bagaimana Esposito masuk ke dalam. Gilmaldo pemain yang bagus sebenarnya, tetapi kesilapan individu seperti itu harus digagalkan dan kita bergerak kembali positive mentality. Saya tidak lagi akan menyerang pasukan lawan. Tiga pertukaran telah dilakukan dan 4 minit lagi. Walaupun mereka dianggap sebagai juara jago dunia, tetapi Liverpool adalah juara sebenarnya. Itulah dia. Sekali lagi Reina membuka. Lihatlah apabila anda menyerang Liverpool. Ketois. Akhirnya tertewas buat kali kedua, ketiga pada malam kedua malam ini. Tadi bu, pada Gomez, mana mau fikir Gomez, pada Esposito, Cordoba di situ, cuba Reina, Esposito, maka setiap pada Haaland, Esposito masuk, Kuhui, kemas sekali. Oh, Esposito adalah punca kunci kebaikan kebangkitan Liverpool pada perlawanan ini. Terlihat sekali lagi padu membunuh, dan itulah dia bagaimana Liverpool terus saja menjadi kongko. Minit-minit akhir perlawanan, Liverpool sudah pasti akan layak ke separuh akhir Champions League. Vinicius cuba melakukan sesuatu di minit akhir. Liverpool akhirnya mudah ditewaskan. Dan itu dia. Alisson Becker kudratnya masih ditagih oleh Liverpool. Karena kepakarannya sebagai penjaga gol utama Liverpool tidak dinafikan, amat-amat berkualiti. Lihatlah. Tenang pemain. WC pertama akan dibunyikan pada bidang masa keselapan sekali lagi. Darren berang di situ. Oh, Luis Fernandez. Saya fikir dilayakkan kad kuning. Oh, tidak. Sudah 1 minit masa berlalu. Tiada lagi siupan. WC pertama dibunyikan. Dan itulah dia. Liverpool. Walaupun agak sukar pada awal permulaannya dan seterusnya, Liverpool layak ke pusingan seterusnya semifinal Champions League.
kita semakin menghampiri penamat musim. Dan peluang seterusnya adalah West Ham menentang Liverpool di separuh akhir FA Cup. Dan mereka sudah tentu menggunakan taktika yang lebih stabil. Saya tak kenal siapa ini, Albion Ajeti. Bolehlah tidak terlampau berbisa. Felix Hernandez adalah superstar mereka, 32 tahun. Dan Pavel Listrup sudah tentu. National Fitness memang rajin, kesetiaan bagus. Di dalam reality pun, dia adalah pemain bagus sebenarnya. Inilah dia pasukan yang diturunkan oleh Liverpool pada malam ini. Esposito, Musalah, Jones kembali. Flores direhatkan. Di manakah Kama dan Cordoba dikandangkan sekali sebagai pasangan midfielder. Itu adalah pilihan utama untuk layak ke final FA dan Trusten to Liverpool memiliki rekod yang hebat di sini, di tempat lawan. Dan ini pula saya fikir Liverpool harus bermain dengan pola sepak tersendiri, dengan gaya tersendiri. Harus yakin pada diri. Di Olympic Stadium West Ham, Liverpool berjersey merah, West Ham berjersey turquoise. Serangan pertama daripada Liverpool dah terus sahaja. 1:45 on goal sebenarnya. Kesilapan daripada Mas Lee sebenarnya. Kita lihat sekali lagi. Esposito sebenarnya melakukan cabaran mungkin mengganggu konsentrasi penjaga gol muda West Ham. Bagaimana kali ini? Tidak lepas pula dahai. Itulah dia ongkir yang pertama. Liverpool mendahului bagaimana Gomez dikatakan mengalami kecederaan terbiarkan dahulu. Awas sangat Gomez. Itulah dia Gomez mengalami kecederaan dikatakan Pedri meneruskan lawan Esposito di kawasan tengah dan itu kerja mudah kepada Sebastiano Esposito. 2-0 daripada Liverpool. Kemas bagaimana itu? Terpaksa McKennie dimasukkan menggantikan Joe Gomez yang memiliki kecerahan. Esposito bagaimana membuka round the goalkeeper, membuka peluang. Itulah dia bagaimana Jones betul-betul mencari Esposito. Esposito cantik setting kepada Pedri. First touch goal. Itu adalah betul-betul menarik. Pedri, world class. Tiada peluang untuk Messler menyelamatkan. Jahit di situ. Esposito dan itulah dia. Wow! Wally daripada Pedri. Bukan senang untuk melakukan wally seperti itu dalam reality. Anda tidak memerlukan power, tetapi anda memerlukan taktik. Teknik. Felix Henderson cuba masuk dalam kotak penalti. Itulah dia, Alisson Becker. Sekali lagi memberikan nafas kepada Liverpool. Pawan di situ. Bagaimana Alisson Becker terus saja berjersey nombor satu. Tentu Cordoba akan take angin di situ. Jahit juga tertewas dan Alisson Becker ibarat Thor buat Liverpool. Memang kemas apa yang dipamerkan oleh Alisson Becker bersama Liverpool. McKennie yang masuk menggantikan Joe Gomez. Pedri, come on, itu. Pedri, McKennie agak kosong. Esposito. Ayah. Kemas bagaimana salah mungkin menjadi kesilapan dia. Pedri. Terlihat bagaimana Pedri membaca peluang. Esposito peluang daripada salah dan mungkin agak lambat sedikit salah. Akhirnya peluang itu digagalkan. Jahit
Bagi mereka ini sekali lagi. McInnes agak santai dalam peluang ini. Pemain cukup-cukup yang berbeza dan itu dia. Diblok sekali lagi. Wow. Peluang demi peluang dimiliki oleh Liverpool. McInnes berjasin. Sebenarnya cantik. Kado bagian Kama agak tenang pada malam ini. Boleh pula dengan Dayot dan Tobido. Tadi bu. Mike ni melakukan lontaran jauh. Jones bijak. Itu adalah gol pungkas mungkin. Itu adalah cukup-cukup bisa. Kita lihat sekali atau dua tiga kali lagi. Itulah yang tamat di separuh masa yang pertama. Liverpool terus saja. Bermain dengan bola sepak yang Pak Mak mahukan. Perlu yakin dengan bola sepak sendiri. Mau salah di situ. Itulah dia sekali lagi. Gol ke-30 pada musim ini kepada Sebastiano. 5-0. Satu curang yang besar. Sedikit deflection ataupun bola rebound terkena tiang menerusi tandukan itu. Liverpool 5. Mungkin Pak Mak akan memberikan pertukaran awal di sini. Mo Salah dikeluarkan memasukkan Al-Bufati di situ. Renahan Wijdal mungkin. Wijdal Jahid dikeluarkan. Wijdal akan dimasukkan. Pada kali ini, Pavan cuba masuk di sini. Mereka 37. Henderson tidak masalah. Uish, Alisson Becker. Hampir terceduk di situ. Banyak sekali apa yang dibuatkan, dilakukan oleh Wester masalah 3-4 tukaran telah dilakukan 10 minit. Waktu permainan sebenarnya akan tamat. Itulah dia Phillips. Lan Sancho di situ. Fonal cuba menyerang Liverpool. Jika Pak Mak mewakili West Ham, sudah tentu Pak Mak harus melupakan mimpi Inggris seperti ini. Liverpool 5, West Ham 0. 10 minit lagi, waktu permainan tamat dan Pedri. Pricing Liverpool menjadi, especially itu berada di kota tengah. Apa mungkin itu terjadi dalam bola sepak? Pak Mak tidak pernah melihat bagaimana itu terjadi. Pak Mak fikir pada saat ini, yes, sepatutnya Pedri memberi passing kepada Esposito. Tetapi dia terus masuk dan akhirnya Wijda dimasukkan. Cara diturunkan selepas Pak Mak memiliki dua orang backup sebagai pertahanan kiri. Dan itulah dia, Liverpool adalah Liverpool. Dan inilah dia perlawanan yang bakal menentukan adakah Liverpool terus saja menjadi juara pada musim ini di bawah Pak Mak sekali lagi. Mereka mungkin Harry Kane adalah legenda mereka, tidak pernah keluar daripada Manchester Spurs di situ. Bahama kali ini Liverpool memiliki masalah kecederaan sebesar sedikit di situ. Kata Pak Kama sekali lagi. Mungkin tadi berwish dan dimasukkan agak kelakar menggunakan taktika Pak Mak pada pala ini. Kita harus percaya kepada asisten ataupun sport scientist kita bekerja keras memastikan momentum. Wijdal
hari ini masuk sebagai pertahanan tengah. Agak pelik tetapi harus diingat, Pamat tidak ingin, tidak ada, tiada apa yang Pamat dikejar di Premier League. Kalau harus menang dalam perlawanan ini, kita berikan penghormatan di Whiteland Stadium, stadium yang antara yang terbesar di UK. Lalu berjersey merah, Spur berjersey putih, ayam berjumpa ayam, Onana diuji beberapa kalinya. Jahit Alan bijak kepada Pedri, bagaimana kali ini mau salah. Percobaan yang pertama daripada Musa dapat dibaca dengan mudah oleh Onana. Terlihat sekali lagi cantik pertahanan Spurs tercedok di situ, terutamanya Nikolon. Kemudian Nikolon di situ, Aribo cuba masuk di situ, tidak lepas itu McKennie. Cantik apa yang dilakukan bro. Oh, Barak dapat. Yo. Akhirnya Liverpool terbolos terlebih dahulu pada malam ini di minit ke-7. Terlihat sekali lagi mereka menggunakan bola jauh mengatasi ataupun blok di belakang pertahanan Liverpool. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya mereka bernasib baik mungkin. Jahit di situ. Liverpool teruskan dengan bola sepak Liverpool. Onana kemas di situ sekali lagi. Tendangan jauh dapat Winchell. Cordoba tidak lepas di situ. Cordoba bijak intercept ball daripada pressing. Cordoba McKennie follow up di situ ke tengah. Oh, tidak dapat di situ. Kepada Tadibo. Bagaimana kali ini Tadibo? Kepada Mo Salah. Haaland tidak lepas di situ. Kepada McKennie. Mungkin mereka cross. Paduy. Tidak nampak bayang serangan itu. Tidak jelas. Anda boleh katakan ia adalah gerakan tanpa bayang. Saya fikir dia setting kepada Mo Salah. Dan Hal Perry berjaya menyelesaikan gol penyamaan ibu. Minit ke-18 di situ. Eric Didier pasti kepada Lo Sancio di situ. Mengki di bahagian luar. Bagaimana kali ini? Haaland bijak menangi bola, sahaja lepas di situ. Menyiku. Apa telah berlaku di situ? Mungkin caci mencaci. Baru di situ. Jahit. Terus masuk. Tidak lepas. Kepada bro di situ. Bayangkan bagaimana Jahit melakukan gerakan seperti itu. Masuk dalam otak petik, terkena tiang sebenarnya. Sebenarnya Jahit cuba menahan gol di situ. Cantik sekali Liverpool. Terus sahaja menguasai perlawanan. Setakat ini Liverpool, Pak Fikir tidak memiliki masalah. Tamat separuh masa Liverpool 1 Spurs 1. Tentu Liverpool harus mencari gol, dan itu yang dikatakan oleh Pak Mat. Liverpool harus mencarikan gol. Kama agak tenggelam dalam ini. Curtis Jones juga agak tenggelam pada malam ini. Kita berikan semangat kepada Curtis Jones mungkin. Semangat kepada Curtis Jones Cup. Dan itulah dia, Mo Salah terus sahaja menjadikan gol. Mersis telah sekali lagi, Pak Mat tidak sangka itu orang terjadi. Kesalahan daripada Onana di situ.
Itulah dia betapa lucunya bola sepak ini. Bayangkan Leo pun terus saja menguasai Rena. Pedi agak kepenatan di situ. Rena dimasukkan minit ke-70, 20 minit untuk Rena beraksi. Kama kepada Winchester sebagai pertahanan tengah Norwich Curtis Jones. Bagaimana halal, mana salah? Itu adalah gol yang special daripada di manakah Pak Mak mahu mencari kekuatan yang dimiliki oleh Musa. Kepantasan padu. Oh, Nana. Memang kesian betul Unana. Siapakah dia mau pemetukar kali ini? Kama dimasukkan Dayot sebagai deep lane playmaker. Mungkin masa sudah tamat di situ dan Liverpool bakal diangkat sebagai juara Premier League buat kali ke-6 berturut-turut. Kita lihat sekali lagi Jahid masuk sekali lagi. Tiga percubaan dan itulah dia kemenangan bersejarah Liverpool. Jahid bernombor 99, Cordoba satu serangan, dua serangan, tiga serangan tidak masuk lagi. Dan tamat perlawanan dan sudah pasti Liverpool harus bergembira dalam perlawanan ini. Saya amat gembira dengan status perlawanan seperti ini. Liverpool ala juara, ala juara. Terima kasih semua. Tidak apa yang boleh membezakan watak dan prestasi. Ini adalah kelas Liverpool. Ini adalah kekuatan Liverpool. Dan jika anda peminat-peminat Liverpool semua atau peminat football manager, subscribe Pak Mak channel. Kita berjumpa di lain hari. See you.